ayo mesti kira-kira. Cul-cul. Ya, berjumpa lagi dengan Farm Trip Pemalang. Ini kita ke kolongan Merpati lagi. Merpati Kolong Peron, Bro. Mas, kopinya. Oh. Kopinya sudah datang. Waduh. Oleng. Oh, ngoten nggih. Ben ora oleng. Lah aku ketoke kok bakule rambutnya anyar kuwi. Bakule tak lempengan terus. Lempengan terus. Oh, ngono kuwi. Ha, kae rambutnya kerimbatan anyar, Bro. Aduh, monggo pinarak teng mriki ngopi-ngopi sik niki bakule kare Pak RT. Pak RT kok malah mancing? Oh iya dong. Mancing apa Pak RT? Waduh, lele. Waduh, 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 waduh. Pak RT malah mancing lele. Ah, iki wah juara-juara iki. Wala wala wala. Ah, iki api terbang apa piye iki? Api terbang ya. Waduh. Wala bakul sing denok deblong nanti tekan kene ngeterke kopi iki aduh. Ngeri, 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 ngeri. Ah, para senior di Merpati Kolong waduh. Sangare pol iki. Weh, aku ape disamber. Weh. Aduh, 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 aduh. Kurang ajar dorone malah ape nyamber karo aku iki. Hase. 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 Satu lagi, hase. Mas katanya dengan dukun manuk, Mas. Dukun manuk. Dukun doro ya, Mas. Bang Wastro. Pak Mantri bisa dijelaskan ini. Jelaskan apa Pak? Ini Pak. Manuke apa sih unggulane sampean iki? Unggulane masih tetap Pak. Masih tetap apa jenenge? Lollipop. Lollipop. Ma. Di bawah enggak ini? Enggak. Enggak, ini cuma latihan ya Mas. Tampil kapan nih Pak Mantri ini? Minggu depan Pak. Minggu depan ya waduh nanti saya shot nanti. Kita kembali ke Mbah Dukun per apa? Merpati ya aduh. Mbak Dukun bisa dijelaskan penyakit sing sehat ya, penyakit sing sehat. Merpati sing sehat apa karuk lengra bedanya apa itu? Nah, ini mungkin kalangan petarukan banyak yang kenal ini Mas Wastro ini. Beliau terkenal bukan hanya petarukan ya Bro ya, Comal, Pemalang sampai Brebes, bahkan sampai Batang, Brebes, Jakarta juga kenal sama beliaunya ini, seorang yang punya apa namanya ya reputasi bagus di bidang perdukunan burung merpati. Oke Mas Wastro di sekecak kelo nggih pun. Nggih. Sudah ngopi belum? Sudah. Kalau belum silakan pesen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini Farm Trip Pemalang lama nggak nampil ini, aduh. Akhirnya tampil lagi di Merpati Kolong. Nah, ini sama Ali Merpati juga ini. Sudah lomba Bro ini, Bro. Sudah. Sudah dihitung belum ini? Sudah. Udah. Iya. Hitungannya sampai berapa ini? Ya, sampai 10-20. 10-20. Iya. Enggak 11-12. Enggak, 10-20. Kok bisa 10-20 itu? Iya. Jauh sekali ini loh perbandingannya. Naiknya yang paling depan. Oh, gitu. Sekarang. Waduh. Ya. Kalau dulu zaman sebelah saya kan 11-12. Heeh. Nah, sekarang 20-10-20. Loncatnya terlalu tinggi iya, itu ya. Iya. Itu. Ya zaman ngikutin zaman. Oh, oh gitu. Iya. Jadi ada perkembangan burung juga ada ya. Iya. Taktik-taktik khusus taktik ya. Khusus. Sistem pertempuran juga berganti. Berganti betul itu. Itu juga para penonton yang setia itu. Waduh. Iya. Selalu standby dia kemana pun dia ikut. Mas sudah ngopi belum Mas itu Mas? Itu Mas. Belum. Itu kelihatannya wong loning itu ya. Yang pakai topi merah. Iya. Aduh. Durung. Ora maksudnya iki sapa sing ngomong durang-durung sapa iki mau? Patis. Tes Patis. Iya. Kene komentar dulu Tes. Ini manukmu apa wae ini Tes? Apa jenenge? Dijelaske sik iki. Terus maksudnya apa? Putih. Mm-mm, terus? Alap-alap. Alap-alap. Jenenge alap-alap? Iya, kontrol sih. Oh, berarti nyamber-nyamber. Oh, duh. Oke, ya, Anda berada di channel YouTube-nya Farm Trip Pemalang ya. Kita lagi shot-shot di Merpati Kolongnya Peron.
petarukan. Ini untuk hari ini kita lihat latihan dulu. Minggu depan ya kita coba nge-shot waktu lomba. Saya kira itu saja perkenalan pendek ya. Nanti kita banyak shot bersama Mas Patis sebagai juru bicara nanti. Mas Patis, jangan lupa subscribe di Farm Trip Pemalang ya. Ini lakonnya nanti hari ini Mas Patis ini yang bermenit-menit ini. Oke, terima kasih.